Titik Soeharto merayakan ulang tahunnya yang ke-65 dengan mengadakan acara perayaan bersama keluarga dan teman-teman. Acara perayaan ulang tahun Titik Soeharto tersebut dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng dan kue ulang tahun, serta doa bersama yang didampingi oleh Prabowo dan Didit Hedi Prasetyo. Putri dari Presiden Soeharto ini merupakan mantan istri dari Prabowo Subianto. Keduanya menikah pada Mei 1983 dan dikaruniai seorang putra bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa dengan Didit Prabowo. Sayangnya hubungan Prabowo dan Titik kandas setelah menjalin pernikahan selama 15 tahun. Salah satu kerabat yang hadir ialah Hendro Priyono. Ex-kabin dan juga Panglima TNI tersebut belak-belakan tentang harapannya akan keluarga kecil Prabowo Subianto itu. Prabowo Subianto dan Mas Didit, kita berdoa semoga mereka bisa sama-sama minta Mas Prabowo untuk menyampaikan 1-2 kata. Kalau saya dikasih mic berbahaya. Pertama-tama ucapan untuk yang selama 2 tahun untuk mendukung